Salam kreatif untuk teman-teman dimanapun berada. Nah, kembali lagi untuk dengan saya Gusti, Centingan Channel Kreatif. Nah, di sini saya mempunyai dua HP tablet Advan yang mati total, tidak bisa di charge. Mari kita coba untuk menghidupkan dengan charger, apakah hidup atau tidak. Mari kita tes colok. HP-nya tidak hidup atau tidak ada tanda-tanda ada kehidupan, seperti ada baterai petir. Kita ganti yang kedua lagi. Nah, nanti kita akan menggunakan alat ini, TP4056. Ini banyak sekali dijual di toko online. Kita bisa pakai untuk charger luar seperti baterai tanam atau baterai titanium, baterai panjang yang untuk power bank bisa. Ini juga sama, teman-teman tidak ada tanda-tanda kehidupan juga. Nah, sekarang kita akan membongkar dan kita akan cas menggunakan alat TP4056 yang sudah saya siapkan. Ini pun juga saya sudah pesan untuk memperbaiki HP atau membuat power bank dari bekas baterai HP. Nanti saya akan juga membuatkan cara membuat power bank dari baterai bekas, atau teman-teman mempunyai HP yang rusak LCD-nya pecah, jangan dulu buang baterainya, bisa kita gunakan untuk sebagai power bank, sebagai lampu-lampu. Nah, ini baterai tanam yang positif negatif kita akan copot dengan menggunakan solder. Mungkin di bagian sini kita harus hati-hati untuk menyolder sehingga tidak terkena komponen-komponen yang lain. Oke, sudah. Kita akan sambungkan dengan alat ini. Nanti saya tunjukkan di deskripsinya ya, seperti ini alatnya teman-teman, TP4056. Kalian bisa cari di toko-toko online, banyak sekali dijual dan harganya juga terjangkau. Sebelum kita pasang, kita terlebih dahulu kita untuk solder bekas tempatnya supaya saat kita menyolder bisa melekat. Seperti ini teman-teman, bikin silau. Buram ya. Ya. Kita zoom dulu supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas
Maklum ya, kamera saya kurang bagus. Nanti kalau sudah ada gaji dari YouTuber, baru saya beli kamera yang bagus. Mungkin di sini ya agak ribet. Sebentar ya teman-teman. Kita akan lihat kutub positif sama negatif. Pertama kita akan solder di kutub positif. Mungkin videonya sangat panjang teman-teman. Jadi kita bisa menonton sampai selesai caranya, sehingga ketika harap keluarga kalian atau HP sendiri yang mati, kalian bisa menggunakan cara ini. Ini sangat aman dan tidak merusak baterai HP, karena TP46056 ini sangat bagus. Aman dan voltasenya atau charger voltnya dia seperti cas baterai yang lainnya, mesin-mesin lainnya seperti itu. Nah, ini sudah terpasang. Sekarang kita tes untuk cas. Oke, ini sudah di cas terisi. Jika kalau lampunya merah, berarti tandanya lagi pengisian. Yang video sebelumnya saya tunjukkan, itu kan warna biru, itu berarti dalam mode on hidup, belum ada pengisian. Kalau ini kita sudah menyambungkan dengan baterai, berarti lampu tanda indikatornya merah, berarti dalam kondisi pengisian, pengisian baterai. Mungkin kita menunggu lumayan lama teman-teman, sekitar ya 5 menit. Intinya kita kasih hidup sementara untuk baterainya yang drop ini. Sangat jelas ya teman-teman, bisa melihat dengan sambungannya kutub negatif sama positif. Nah, kita akan tes coba dengan multimeter digital apakah cas ini ada masuk atau tidak. Nah, kita sini kita arahkan ke DC 20 volt. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita tes dengan multimeter digital ini. Berapa tegangan yang masuk? Oke, sabar. Ya. Tiga koma 8 sekian ya. Dalam pengisian jadi aman untuk baterai kita sama seperti mesin HP.
pengisiannya secara standar. Tidak ada pemaksaan juga untuk baterai cepat jebol. Jadi aman sah. Sebelum daripada kita menunggu yang pertama, daripada kita buka yang kedua untuk membuat yang sama juga. Ini Advan juga, tapi tipe yang berbeda-beda. Posisi baterainya yang besar dan juga tempat kabelnya, casnya, baterai tanamnya sangat, baterainya sangat pendek, atau kabelnya pendek sekali, teman-teman. Ini juga kita hati-hati untuk mencopot, karena kalau kita kesalahan saja bisa mencabut dengan jalur jumpernya atau jalur papan PCB-nya. Sebentar ya, saya lagi mencari alat TP4056 lagi karena kebetulan ada stok saya ada lebih. Ya, sekaligus teman-teman bisa paham. Ya, ini ada satunya lagi yang masih bagus. Tekan solder seperti biasanya. Oke. Sebelum itu kita harus solder lagi tempat timahnya sehingga sebentar kita menyolder juga aman dan cepat menyatu. Oke, kita akan pindahkan yang satunya yang sudah cas lagi di cas. Nah, ini juga kita akan sambungkan juga. Sebenarnya teman-teman juga bisa perbaiki HP sendiri. Yang penting kita punya timah sama solder yang bagus panasnya. Saya punya alat cas yang satunya lagi untuk dicas. Oke, sama juga ya dalam pengisian lampu indikatornya berwarna merah dua-dua.
Maaf teman-teman kalau ribut karena memang tetangga mungkin jam siang, jadi ya seperti itulah lingkungan anak-anak kecil menangis untuk bermain. Jadi kalau teman-teman waktu kalian banyak yang terbuang, bisa nonton YouTube channel saya untuk bisa dipraktikkan di rumah kalian ketika kalian mendapatkan HP-HP seperti ini, tablet yang mati total ataupun baterai-baterai Nokia jadul. Itu juga bisa kita cas menggunakan ini atau menggunakan buat menjadi power bank. Nah, yang ini saya sudah copot untuk tes apakah hidup atau tidak. Dan ini waktu durasi saya tidak skip juga, tidak potong, tapi saya cuma cukup beberapa menit untuk menghidupkan saja. Sekarang kita sholat kembali. Oke, ini sudah jadi saya solder. Kita akan tes lagi untuk cas melalui mesinnya dari HP. Oke, teman-teman, sudah tanda hidup karena ini saya cas juga tidak lama. Intinya kita bisa mengisi sedikit atau mengkagetkan baterai tanam. Ini kita tes hidupkan. Oke, ada respon karena ini baterai masih drop sedikit, tapi kita coba ulangi lagi. Mungkin agak lama ya. Sebentar lagi kita cek lagi apakah ada kabelnya ada tersentuh atau tidak. Nah, sudah hidup ya teman-teman. Akhirnya HP yang Advan tablet baterai tanam sudah hidup. Sambil menunggu untuk masuk dalam menu tampilan. Ya, ini dia. Sudah hidup. Ini punya teman bos saya. Namanya Bos NASA. Dari Alor, NTT. Mungkin teman-teman banyak yang di luar NTT atau di Jawa ataupun di Kalimantan, Sulawesi, pasti tidak tahu
banyak yang alurnya di mana. Ini sudah saya putar videonya Yabes, anak alor, pemain bola Bali United. Kita tes yang lainnya. Ini bos, bos-bos dari anaknya NASA. Sudah normal ya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah bisa menghidupkan, jangan dulu dipakai, tetapi dicas lagi terus sampai baterainya benar-benar terisi penuh, baru kalian bisa gunakan. Tombol powernya masih bagus, sama volume, sama minus sama plusnya masih bagus. Kita matikan dulu untuk melanjutkan casnya, dan kita akan ke HP yang kedua dalam mode charger. Pengisiannya 0% itu teman-teman, tapi aman karena yang terutama baterainya sudah hidup atau HP-nya sudah hidup. Kita sudah copot yang tablet kedua, sekarang kita akan solder untuk memutuskan hubungannya, bukan memutuskan hubungan yang lain-lain ya teman-teman, tapi memutuskan hubungan TP4056 dengan baterai tanam tablet Advan. Ini jelas ya. Kita kan tinggal lihat kutub positif sama negatifnya, sehingga kita bisa solder ulang kembali ke tempat posisinya. Sudah keras ya. Nah, sekarang kita akan coba menghidupkan. Sebelumnya kita harus bantu juga dengan charger. Ya, ini teman-teman sudah hidup. Oke, mantap.
berhasil dalam pengisian. Baterainya 2%, memang betul 2% karena saya casnya yang tidak lama. Intinya untuk menghidupkan baterainya dulu. Kalau baterainya sudah ada pengisian sedikit, ya kita bisa cas untuk lebih full baterainya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ini TP 4056. Saya akan tunjukkan deskripsinya, harganya ya cuma Rp3.655. Hanya saja kalau di tempat saya ongkirnya yang mahal karena tempat saya jauh dengan area Jawa karena NTT, ditambah lagi dengan di pelosok atau Indonesia Timur dekat perbatasan Timur Leste. Nah, ini juga sudah hidup. Kita tes lampu senter lampunya. Semua bagus, sudah bisa. Tapi layarnya agak sedikit error ya. Karena maklum HP ini HP lama. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman sehingga channel saya ini bisa berkembang dan banyak hal unik-unik yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Oke, terima kasih. Salam kreatif.